Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama Naga di sini. Tentunya masih di channel Naga Gaming dan kita masih ngebahas seputar game PUBG Mobile. Hi there, give me like, please subscribe, click bell icon. Oke guys, di video terbaru ini saya akan memberikan tips termudah ya buat kalian yang penasaran gimana cara menyelesaikan misi prestasi atau misi prestasi tersembunyi hidden achievement ya. Sangat mudah sekali guys, jika kalian mau menyelesaikan misi ini untuk mendapatkan satu kupon peti premium secara gratis hanya dalam waktu ya bisa dibilang 3 atau 5 menit ya. Mudah sekali guys, nggak susah-susah banget ya. Tadi nggak sengaja saya juga temukan ya untuk misi Who Hit Me atau Siapa Tembak Aku ini. Tapi sebelumnya ada informasi ya buat kalian, ada misi hidden tersembunyi lagi yang terbaru seperti ini ya. Oke, untuk hidden achievement atau misi tersembunyi yang terbaru adalah I'm So Unlucky. Jadi di sini caranya mudah banget ya guys. Kalian cukup nge-spray satu squad ya, ibaratnya kalian kasih knock orang pertama, orang kedua atau orang ketiga, terserahlah bisa knock atau enggak. Lalu kalian mencari lagi squad lain untuk nge-troll mereka ya, ibaratnya kalian cuma mencari damage aja. Jadi di misi tersembunyi ini atau I'm So Unlucky ini, kalian cukup menimbulkan damage kurang lebih yang terakumulasi ya, dari damage squad pertama sampai squad kedua dan ketiga, total 1000 damage tanpa ngekill guys. Jadi untuk misi I'm So Unlucky ini, kalian harus menimbulkan damage 1000 tanpa ngekill untuk dapat misi prestasi terbaru di PUBG Mobile tuh, atau misi I'm So Unlucky ini. Oke, kita langsung masuk di misi prestasi yang termudah dulu ya. Di sini saya akan memperlihatkan misi prestasi yang paling mudah ya. Kalian tinggal masuk aja di bagian prestasi ya seperti ini, dan di sini saya memperlihatkan ya, saya sudah menyelesaikannya barusan aja nih guys. Sangat mudah sekali. Ini dia guys, misi Siapa Tembak Aku atau Who Hit Me. Di sini cukup dilumpuhkan atau disingkirkan dengan serangan musuh selama tahap lompatan atau dalam keadaan parasut. Salah guys, ternyata nggak seperti itu untuk mendapatkan satu peti premium semudah yang kalian bayangkan ya. Mudah sekali pokoknya guys. Di sini saya akan memperlihatkan caranya. Oke, caranya mudah banget. Kalian tinggal pilih saja mode ini ya, latihan sniper seperti ini ya. Lalu main squad tapi solo, jangan centang ya seperti ini, jangan centang. Jadi kalian main solo aja, terserah kalian main solo atau main squad, tapi di sini saya sarankan untuk main solo aja biar kamu mati cepet. Nah seperti ini, lalu kalian play. Ini adalah misi prestasi yang paling mudah guys. Di sini kalian tinggal lompat aja keluar zona guys, seperti ini ya. Nah seperti ini ya, kalian tinggal lompat aja ke zona dan lepas parasut sebelum waktunya ya. Di sini kalian tinggal tunggu mati aja di atas parasut seperti ini guys, mudah sekali mati di luar zona guys. Nah seperti ini ya guys. Oke guys, sekarang kita lihat apakah berhasil, dan boom guys, kita telah mencapai prestasi Siapa Tembak Aku atau Who Hit Me dan mendapatkan 20 poin prestasi serta mendapatkan secara gratis satu keping kupon peti premium guys. Oke, sekarang kita masuk di bagian misi dan prestasi ya seperti ini. Dan di bagian gambar pistol ini atau pertandingan, di sini kan saya telah menyelesaikan misi Siapa Tembak Aku ya guys. Di sini berarti poin saya bertambah doang 20 dan saat mendapatkan satu kupon peti premium ya gratis. Dan di sini kalian bisa membagikan prestasi kalian di momen ya, terserah jika kalian ingin ngepost. Dan kalian juga bisa mengklaim jika kalian sudah mencapai poin 5500 ya, dan bakal mendapatkan 5 kupon peti premium lagi ya. Ingat di sini kalian harus mencapai 5500 poin untuk mendapatkan 5 kupon peti premium lagi. Untuk kalian bisa ngegacha peti premium terbaru Mecha Godzilla ya, mudah-mudahan aja dapat dasi. Oke guys, sepertinya hanya itu yang saya dapatkan dari video kali ini. Saya harap kamu mempelajari sesuatu yang baru dari video kali ini. Jika kamu suka silahkan like, berikan komentar jika ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe untuk dapat mengetahui update terbaru. Dan terima kasih banyak karena telah mampir dan nonton video kali ini ya guys.